Ada seorang pria di Malang yang berhasil mengolah sampah plastik menjadi karya seni. Seperti tukang sulap, mampu mengubah barang-barang bekas, terutama berbahan plastik, untuk menjadi barang koleksi. Oke, saya punya teman orang gila, namanya Taufik. Gila maksudnya adalah dia gila berkarya. Ya, saya Muhammad Taufik Saleh Saguanto, atau biasa disebut Taufik Saguanto. Itu bagian dari ketika saya men-challenge diri saya untuk bagaimana bisa membuat sebuah startup tanpa uang. Dan itu adalah bagian dari pola untuk saya ngajarin teman-teman startuper agar bagaimana mereka mengawali wirausaha itu dibalik tidak lagi bicara tentang modal, tidak lagi bicara tentang uang, tapi sudah malah fokus untuk bagaimana membuat produk dulu dengan kedua tangannya dari A sampai Z, dan ketika produk tersebut sudah siap dan sudah proven untuk dipasarkan, dia sudah nggak butuh uang lagi. Karena sebenarnya kenapa orang itu selalu butuh modal, karena dia tidak punya cukup skill untuk membuat sebuah produk dari kedua tangannya sendiri dari A sampai Z. Buat saya sih itu jawabannya. Saya start dengan uang 50.000 yang saya belikan isinya lem tembak sama cat semprot. Bahkan lem tembaknya, alatnya itu saya pinjam. Terus kemudian gunting kecil sama gergaji. Itu alat yang hanya alat itu aja yang saya gunakan untuk membuat produk-produk di awal. Dan jangan berpikiran ketika pertama kali membuat produk itu langsung sempurna. Justru malah produk yang sekarang bisa dibilang sempurna atau bagus itu sebenarnya hasil dari ratusan bahkan ribuan kali kesalahan, atau entah botol salah digunting, sedotan salah gunting, itu sudah hal yang biasa. Tapi buat saya nggak akan ada kata stres atau nyerah, karena apa? Bahan baku yang saya pakai itu adalah sampah, dan orang tidak harus mengeluarkan uang untuk membeli sampah. Sampah itu gratis. Yang paling murah, yang dari kecil-kecil dari botol itu start mulai 300.000 sampai 500.000. Kalau yang besar-besar memang belum kepikiran untuk saya jual sih. Masih yang kecil-kecil aja, karena memang secara delivery-nya juga nggak susah. Bisa dibilang itu, tapi kalau saya fokusnya sebenarnya kan home decor. Ini sebagian dekorasi rumah. Dan temanya apa? Temanya adalah otomotif, robot, terus kemudian hal-hal yang maskulin ya. Kalau cewek kan pasti judulnya bunga. Ya seperti itu. Ya sebenarnya hal yang paling saya hobi dan saya tahu itu sebenarnya bicara motor, karena memang saya suka sekali dan detail. Kalau ada motor itu detail, saya pasti tanya mereknya apa, tipenya apa, tahunnya berapa, itu saya detail banget. Dan gara-gara detail itu akhirnya itu membawa saya pada sebuah grand tema gitu. Bahwa temanya itu yang nggak jauh-jauh dari apa yang saya tahu gitu. Tapi kalau memangnya ada pesanan bentuk lain atau model lain, tidak menutup kemungkinan. Bahkan apa yang saya tidak pernah tahu, mungkin orang minta buatin replika kamera kuno atau apa, ya saya bisa buatkan. Nggak bingung kalau soal itu, bentukan apapun tuh. Karena dasarnya apa yang saya lakukan ini, apa yang saya buat ini seperti Lego ya. Jadi bentukan sudah ada, kita tinggal merangkai. Kita bukan membuat bentuk itu benar-benar dari nol, nggak ada ya. Memang sebenarnya bentuknya sudah ada, kita tinggal merangkai. Strateginya cuma seperti itu sih. Kalau COVID terhadap pemasaran, sudah pasti emang sama sekali tidak ada orang order, apalagi luar negeri, enggak. Karena pasar saya 80%, kalau yang suka terhadap produk saya itu 80% ada orang luar negeri. Tapi juga enggak nutup kemungkinan, namanya rezeki pasti ada. Yang paling terpukul adalah pelatihannya.
otomatis karena kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh physical distancing, akhirnya ya selama hampir 8 bulan ini ya nggak ada pelatihan. Ya kalau saya sih sebenarnya karena memang museumnya sekarang ini ada di rumah, menggunakan sebagian dari ruangan di rumah, saya berharap ada pihak ketiga yang mungkin selama ini ngerasa mungkin entah swasta entah BUMN, terserah ya, yang punya visi yang sama untuk lingkungan dan bagaimana sampah plastik ini bisa sebanyak mungkin orang bisa mendaur ulangnya atau mengupcycle-nya itu dengan alat sederhana, cuman memakai gunting, gergaji, dan itu bisa dijadikan mulai anak kecil itu mainan, membuat sebuah karya dari barang-barang sampah plastik ini, atau bahkan untuk dibuat serius, bahkan untuk dijadikan replika yang memang 1:36 atau replika yang detail gitu, sebenarnya bisa, sangat mungkin dari sampah. Ya, memang semuanya itu harus berujung di sebuah pilihan bahwa era sekarang ini sebenarnya kita sudah tidak bisa lagi bergantung pada entah pemerintah, entah dari swasta untuk memberikan kita lowongan pekerjaan. Sehingga tantangan ke depan ini bagaimana setiap pribadi itu bisa menciptakan atau meng-create lapangan pekerjaannya sendiri. Kita sudah tidak bisa berharap disediakan lapangan pekerjaan karena memang eranya sudah berubah. Karena zaman dulu simple aja, kita kalau ngambil uang kan nemuin mbak-mbak kasirnya gitu. Sekarang kita nggak usah nemuin mbak-mbaknya, kita temuin mesin. Bahkan sampai diceritain temen itu terakhir sebelum COVID, ada yang datang ke di Jepang, kemudian dia singgah di beberapa hotel yang bertindak sebagai resepsionis, bukan lagi orang tapi sudah robot. Dan itu terjadi, bahkan yang waiters yang ngantarkan makanan sudah mesin yang ngantarkan, sudah robot, dan sudah bisa dipastikan bahwa peran manusia semakin kecil, sehingga dia yang akan eksis adalah dia yang bisa menciptakan pekerjaannya sendiri dan tidak menunggu disediakan pekerjaan. Jadi ke depan adalah sebuah era yang keras, sebuah era yang bisa saya sebut hanya orang yang mampu meng-create sebuah usaha yang nanti akan eksis.